Okay, hello guys, balik lagi sama gue Frederick Santoso di Kestrel Rush hari Rabu. Okay, hari Rabu ini kita lawan, Kestrel Rush-nya itu lawan si Rachel. Jadi, dari kemarin, gue gak berubah apapun, cuma limit break-nya juga sama. Ini, limit break-nya, masih sama kayak kemarin, waktu lawan Aileen. Karena Aileen sama Rachel sama-sama universal, kita gak perlu repot-repot ganti statusnya lagi. Paling ganti ininya aja, Vi. Karena kemarin Aileen mainnya Electrify yang bisa berhentiin kita, benar-benar maksudnya kita nggak bisa gerak sama sekali, jadi harus diwaspadai, jadi harus pasang anti Electrify. Tapi kalau sekarang Rachel itu cuma main burn itu bisa disembuhin juga sama si Lina dan yang lain-lainnya. Jadi kita langsung aja, ini itemnya ya, ada 2 lethal, 2 counter, terus ini fighter soul-nya. Ini kayaknya gak usah lihat sih, ini udah pasti level Exorcist 3 ya. Ini jewelnya masih sama kayak kemarin. Damage, critical damage. Soalnya kita disini mendingin damage-nya si Shane. Terus ada platin, seperti biasa. Platin itu kita cuma pakein, ini sama kayak kemarin sih. Lethal-lethal, ini terserah sih mau pakein apa juga. Yang penting dia nahan aja. Soalnya kita perlu ininya, kita perlu pasifnya aja, ini mah terserah sih, pasangin aja lah. Eksklusif kayaknya nggak usah dibuka deh, soalnya kita cuma itu. Tapi kalau bisa sih kalian buka aja. Rachel, ini wajib dikasih eksklusif 3 karena pasifnya. Oh ya, kalian semua pasangin ini ya, burn resist. Soalnya burn itu lumayan ya, lumayan sakit juga. Dan lagian yang kena burn tuh pasti yang di baris depan. Yang kayak si Platin, Rachel, Aileen. Ini Aileen gue ganti dulu deh. Aileen juga cuma dipakai sebagai itu doang kok. Cuma dipakai itunya doang. Apa pasifnya aja yang 100% physical. Aduh, sebentar. Ini kalau pakai emulator gini nih. Nah, dia ban. Aileen gue gak kasih barang sih, tapi kalau bisa kalian kasih barang juga ya. Ini juga masih eksklusif 1, ini gue gak pernah buka-bukain sih. Terus ini jewelnya, ini max HP. Terus limit breaknya juga asal-asalan. Ini limit break dari build, bukan build, dari aksesoris rate sih sebenarnya. Ini Rachel juga, udah lihat. Limit breaknya juga sama kayak kemarin. Ini juga masih belum lengkap, Lina. Nanti mungkin gue buka sih, nanti mungkin gue lengkapin sih. Cuma sekarang nggak terlalu penting juga. Lagian besok juga udah ada update besar, jadi harus sediain gold. Hari ini gue rencana mau farming gold sih. Atau mungkin besok ya, abis ngegacha. Gachanya bakal gue rekam. Tenang aja. Oke, patch-nya Jave. Kita ngincar ininya doang ya. Kita ngincar 5 targetnya aja ya. Sama physical attack. Sebenernya bisa sih pakai Karam juga, kalau kalian mau. Cuma gue lebih seneng Jave aja, soalnya Shane emang khusus 5 target. Jave bintang 6. Ini partinya sama kayak kemarin. Ini limit break-nya ya. Tuh, gue belum buka sama sekali. Kalau gue pikir limit break yang kayak gini, bukain mah buka aja. Misalnya apa kayak damage receive form ini, damage receive form itu. Buka aja, cuman gak terlalu signifikan sih, walaupun dibuka juga. Oke, kemarin gue ada blunder, Lina-nya mati. Sama siapa yang mati kemarin? Gak ada, cuma Lina-nya mati, jadi defense, jadi serangan musuh itu benar-benar sakit, dan serangan kita tuh cuma setengahnya. Lina ini vital sih, kalau kalian mati tuh blunder banget kayak kemarin. Itu kemarin bisa 300 juta lebih tuh harusnya. Oke, kemarin gue gak pakai temen ya, tapi sekarang kebetulan ada temen, jadi bisa nambah ini juga.
physical attack juga. Langsung mulai aja. Ini sebenernya gue sih nol, cuma tadi karena DC kalau gak salah. Tadi gue DC. Pas mulai DC, jadi kehitungnya udah masuk, padahal masih nol. Oke, seperti biasa, langsung pakein Phoenix. Nah. Ini Rachel gue pakein Awakening Judge ya. Jadi lebih cepat Awakening Judge-nya. Tenang. Kita pakai ini dulu. Oh, ini benernya lumayan sih, sakit banget sih. Cuman yang depan harus wajib pasang anti burn sih. Cuma yang belakang nggak terlalu lah. Oke. Okay. Udah jalan counternya sih. Ayo. Oke. Okay. Duh. Udah gitu doang sih. Ini pasang. Nanti kalau udah habis tinggal pakein ini. Ini apa sih? Warm Echo, udah itu pakein Phoenix lagi gitu aja terus sebenarnya. Cuma kita nggak mau kalau turn-nya ini terlalu itu ya. Kalau enggak turn-nya cepet banget jalannya. Lihat udah habis lagi efeknya. Efek ini ya Phoenix-nya. Phoenix ini penting ya. Kenapa penting? Damage dari si it, apa? Damage dari bos ini di hell, terutama di hell. Itu sakit banget. Itu sakit banget. Kita lihat berapa status holy stone-nya. 1,7. Lebih ya? Kurang apa? Kurang ya? Kemarin lebih gede loh. Apa kemarin Natalia masuk? Oke. Okay. Ini clearly critical damage increase, tapi di bagian belakang gak kena. Oke. Okay. Tuh, kalau kalian pakai skill awakening Lina sama skill Phoenix, itu serangan bos tuh udah ya kecil lah istilahnya. Dihitung kecil lah. Nah, kalau kalian nggak tahu, itu tiap kali si Shane counter, itu dia makan 2 buff-nya Lina. Jadi, dia kalau satu kali nge-counter gitu, dia itu hitungannya 2 kali nyerang, jadi makan 2 buff. Sedangkan kalau nge-skill kayak gini, nih, ini hitungannya satu buff. Soalnya dihitungnya 1 kali nyerang. Ini juga harus perhatiin sih. Rachel kalau mati nggak masalah. Kalau yang nggak boleh mati tuh si Lina. Lina mati kacau sih. Kayak kemarin. Ini masih 6 menit loh. Kok Rachel gue perasaan lembek banget ya? Oke. Masih ada 4. Oke. Okay. Nih, dari ini kita heal dulu aja. Cari aman sih. Kena burn lagi.
Ya nggak terlalu masalah sih. Ih, cuma 25. Padahal ada buffnya loh. Oke. Ntar lagi itunya habis. Ini kok turun sih? Rasanya tadi 1,7. Oh, ini bahaya, udah mulai sakit. Wih. Kita heal dulu deh. Soalnya ini ada damage decrease, defense decrease, sama burn. Oke. Lagi. Aduh, ngapain Aileen? Gila, gua gak kasih senjata ke Aileen jalan loh. Sering banget malah. Oh, udah naik 1,72. Tadi cepat turun, gak tau kenapa. Ini perasaan jelek banget kan kayak gini. Baru 100 juta loh. Tapi harusnya nyampe sih 200 juta mah. Tapi ini kecil banget sumpah. Kemana aja bisa 300 200 apa 270 juta loh. Cepet gak ya? Ada bodo amat lah. Paksa aja, tinggal 3 menit sisa ini. Tinggal sisa 3 menit. Uish. Buffnya habis anjir, gua gak liat. Bukir masih ada. Oke, siap. Cukup kali 200 juta mah. Anjir, mati-mati. Wah, wah. Kok makin cacat? Ini perasaan kemarin-kemarin masih bagus loh. Wah, jelek sih ini mah. Kemarin sih itunya mati, ini mati. Apa gue ulang run-nya aja ya? Ya ini sih maksudnya 200 juta mah nyampe. Nyampe pasti nyampe sih, gak mungkin gak nyampe. Sisa 1 menit cukup lah. Cuman damage outputnya kurang banget jadinya kalau mati-mati. Sakit, sakit. Lagi cuma 1 jutaan. Heal dulu. Oh, udah penuh. Gila lu. Rachel, kacau sih skill blaze-nya itu. Sakit banget. Lu kalau dia lihat kan platin, tadi ada platin sampai 1.700. Gak ada platin, cuma langsung turun jadi 1,1 jutaan. Dengan buff itu juga. Oke, kita buat heal dulu. Udah ngeri sih sekarang. Ini. Cer. Paling 208, 210 juta lah. Sampai 210 juta. Ayo Shen, counter. Mungkin platin juga harus gue. Tadi platin pasal ada PvE defense. Tapi kok mati ya? Serangannya sakit banget, 5000 tuh.
satu hitnya. Oke, okay. 210 juta nyampe. Dia cuma 210-an lah. Paling 13 14. Udah habis. Gimana ya? Run kali ini kayaknya nggak terlalu bagus deh. Ini mas skornya sama kayak Rudy coy. Kemarin aja kok waktu Elin aja 200 juta dapat skornya. Maksudnya 202 jutaan maksudnya. Damage outputnya. Ini cuma 1,7. Padahal aksesoris sama. Cuma gua ganti aja sih ininya. Gua ganti apa? Chainnya cuma gua ganti ini. Tapi sama, substansinya 3 critical damage. Wah, sakit sih. Wah, gak tahu deh. Mastery kayaknya gak tau gak ganti-ganti. Kalau yang main seperti gini aja, buff juga masih sama. Mastery buat itunya, tadi belum gua kasih lihat ya. Oke, ini Castle Rush. Ini masterinya buat Castle Rush. Page 1, page 2, page 3, page 4. Harus, ini sama kayak kemarin loh. Ini benar-benar full offensive loh. Oh, jancuk ininya, pantesan. Kenapa gue ganti ke atas? Pantes rangku kecil. Alah. Anjir, gue gak liat lagi rasa-rasa tadi awal-awalnya. Pantes rangku, perasaan kok gak terlalu gede. Cuma 200 jutaan. Nah, udahlah. Oke, mungkin karakter kali ini mungkin jelek ya. Nanti kalau misalnya gue mau rekam lagi, gue akan upload lagi. Tapi untuk sekarang, oke lah, sampai sini dulu aja. Jadi siapin hero kalian, Chris terutama, sama Ruby kalian yang kalau bisa yang banyak buat tarik Freya. Terus bintang 6 kalian banyak. Pokoknya persiapan kalian tuh harus banyak buat Mythical Awakened Chris sama Freya. Soalnya mereka keluar 2 sekaligus. Waktu kayak Shane sama Delon pertama kali keluar, itu kalian harus siapin 100 bintang 6 hero. Kalau enggak power up-nya yang kristal itu, kalau punya banyak itu enggak apa-apa, itu bagus. Minimal punya 100. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Besok ada tambahan hero baru ya, maksudnya hero baru sama sistem baru. Nah, yang gue bingung sistem baru ini bakal kayak gimana. Gue akan lihat-lihat dulu, kalau misalnya berpengaruh besar, masih besar sih, soalnya perombak gede-gedean. Tapi gue gak tau ya PvE, gak ada kepastian soal PvE. Soalnya yang kayak tahu kan status dari Jewel diturunin semua, sama limit break turunin semua. Nah, pengaruhnya ke PvE bakal bagaimana? DevSec di DevNote-nya gak sama sekali gak nyinggung soal PvE, jadi gue juga gak tahu gimana nanti PvE-nya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. See you on the next video. Bye guys.